aliran airnya teman-teman. Teman-teman, saat ini saya berada di Kampung Sindang Laya, daerah Cilawu, Garut. Dan di depan sana adalah pegunungan di Tasikmalaya. Jadi hanya terpisah oleh sungai yang ada di bawah sana, teman-teman. Nah, dan saat ini saya berada di Garut nih. Ya. Ini cuma ada berapa rumah di sini ya. Hawanya di sini sangat sejuk. Sejuk mendekati dingin, teman-teman ya. Dan saya yakin ini kalau sore hari atau pagi hari ini banyak sekali kabut yang turun ke perkampungan ini. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Rumahnya seperti biasa kalau di kampung tuh rumahnya mencar-mencar berjauhan begini. Dan sejuk hawanya. Wah, ada juga yang sudah permanen rumahnya nih. Lumayan repot nih bawanya nih, bawa materialnya. Kalau yang seperti begini biasanya harga materialnya lebih tinggi karena ongkosnya lebih mahal. Teh, Damang. Aduh, mulih di mana teh? Alah, mulih ngarit. Ngarit. Mun. Bari ke mana gitu teh? Bari. Oh, weh. Oh, gaduh me. Gaduh. Oh, mohon. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, eta aya gogog geuning. Ha, mohon teu gogog ieu semangat. Oh. Aduh, Masya Allah, si Kasep. Incu sana ya. Oh, gitu. Bapak, eta murang kalihnya nyaman di kasepnya nganggo peci eta nya panya. Pak, punten ieu teh kampung naon namina, Pak? Gamping. Oh, sana Sindang Laya? Sindang Laya paling ditu. Oh, ieu mah kampung Gamping. Mohon Gamping, sami kene da RT na mah. Oh, ka Sindang Laya kene. Omong ieu mah wewengkonna wewengkon Gamping. Gamping. Mohon, terus desana, Pak? Desa Sukamurni. Desa Sukamurni kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Cilawu, Kabupaten Garut. Baiklah. Mohon. Mangga tuh, Pak. Mari kembali di halanya, Pak. Oh. Oh, jadi Sindang Laya tuh yang itu, teman-teman. Nah, tadi saya dapat informasi kampung ini namanya Sindang Laya, tapi RT-nya ke sana, Pak. Oh, RT-nya ke sana. Cuma mungkin ini lemburnya lembur Gamping ya, Pak ya. Oh, baiklah, Pak. Oke, Pak. Nah, jadi itu udah Tasik teh, teman-teman. Pegunungan itu udah Tasik. Sawah ini di Garut nih, dipisahkan oleh Sungai Cikuray yang ada di bawah sana. Biasa dia ingin kenalan, Pak. Ini akan turun hujan nih sebentar lagi nih. Karena anjing itu diikat, jadi saya berani mendekat. Nah, ini ya teman-teman. Kenapa anjing ada di sini? Untuk menjaga ini apa namanya,
kambing. Nih, kambingnya gede-gede banget nih. Ciuk, bakekok. Eh, dia turun. Assalamualaikum, Mak. Aduh, damang, Mak. Mau bade ka mana? Bade ka warung. Bade ka warung, bade naon mah ka warung? Bohlam parwek nyari. Oh, parwek. Aduh, abdi teh nyanak bohlam mah euy, padahal abdi gaduh seueur bohlam. Nyanak tunjang mah teu itu. Nya. Abdi naon engkoh? Mana mana kitu bumina? Tuh, pali ditu tuh mah karoneng. Oh, itu mohon. Pantosan teh Jokowi. Oh, alhamdulillah atuh. Alhamdulillah teh nyamanya. Mohon. Ente abdi seueur lampu teh kan teu kacanak mah, aduh. Mak, iya ya sodakoh we ka ngomong emaknya nya. Mohon. Ti Bapak Agung Gumelar. Aduh, Mak. Kang Omah. Mangga. Hatur lumayan nyamanya. Mohon. Ya. Kagentosan deui. Mohon. Pak Yusur dagentosan ujang Den. Amin. Ya, sami-sami. Mudah-mudahan Pak Agung Gumelar pahalanya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon. Di mana tuh? Abdi di Cianjur, Mak. Alhamdulillah. Mangga tuh, Mak. Mualami emaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade angkat ke mana tuh? Abdi bade ka ditu, Mak, bade ka kampung anu sanes emaknya. Mangga. Mohon mangga, Mak. Pak, benten Pak. Ternyata ada si Bapak di belakang gak kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Dan ke bawah pemandangannya kawan-kawan, sejauh mata memandang tuh pesawahan semua. Aduh, Cilawu emang luar biasa nih. Asli bener. Cilawu. Oh, rumah-rumah di daerah Cilawu itu seperti ini. Dan di sini banyak pohon kapol, teman-teman. Bu, Damang. Ibu, balik ke mana? Balik ke dia. Oh, mangga lajengkeun. Seueur kapol di dieu mah nya. Kapol benar-benar dipelihara dengan baik ya, tuh sampai disiangin begitu tuh. Nah, seperti ini karena memang merupakan satu mata pencaharian bagi masyarakat di daerah Cilawu ini. Tuh kan. Ya. Jadi bebas dari rumput. Kita dia yang dipoto. Saya saja itu lagi sana yang dipoto. Suluh naon eta Kang? Kaliandra. Waduh, tak kait teasnya. Waduh. Si emak Damang, Mak. Waduh, si emak. Mane gaya ya si emak bling-bling. Damang, Mak. Mak, tiasa mak itu tak bulah-bulah nggak ya tiasa bulah-bulah. Bisa. Luar biasa sih mak. Ulah kita nggak ada tiasa mak. Oh, sok itu mak. Asap pacopek gitu mak. Oh, gitu. Oh, cobi gara mak. Hoyong ningali lah si emak ye.
mulai suluh. Soal kan wadidnya wakilan bebas di mana aja. Aduh mak, kade mak. Udah mak lah. Hebat luar, awas mak. At. Setiap rumah di sini mesti punya kolam nih. Ini sebelah sini kolam, sana kolam. Di sebelah sini nih. Ini udah kolam lagi nih. Masya Allah rumah yang ini nih paling enak nih. Pemandangannya kawan-kawan, Masya Allah kesana tuh sejauh mata memandang. Pesawahan semua. Aduh, ini ada pohon jeruk dan dia sangat banyak buahnya nih. Bulan puasa begini, kenapa ya? Lihat jeruk mentah aja begini tuh. Nih kayaknya segar bener nih jeruk nih tuh. Ya. Nah, sebelah sini banyak buahnya nih. Aliran airnya teman-teman bikin adem banget nih aliran air, Masya Allah, dan airnya itu jernih ya, tidak kotor. Assalamualaikum Pak. Damang Pak. Waduh, nunjung ada mana ya teh Pak Punten? Paningur. Oh, Paningur. Kanggo naon itu teh Pak Paningur teh Pak? Kanggo nakolan ieu leungeun kawung. Oh, leungeun kawung. Mohon Pak. Pak, teteh kaina kain naon Pak? Biasa we nangsi walen. Oh, gitu. Kedah-kedah kayu eta atau? Mohon. Oh, gitu. Oh, kedahna. Ku bapa di cah sabar apa eta sahih di Paningur. Ah, sanes si angun nya mah. Oh, angun. Oh ya ibu. Damang ibu. Aduh, lumayan nya. Angun we. Angun nya panya. Pak, ini enggak ada mana seueur Pak itu, Pak? Ada sababaraha rupi. Oh. Oh, maksudnya bermacam-macam, Pak. Oh. Jadi kangun kumaha bae eta teh, Bu? Ada seueur atuh saleungeun teh. Oh, manawi Pak, tatakolna hiji we cekap kitu Pak. Seueur. Seueur kumaha Pak? Seueur gentos gentos kitu. Minggur gentos deui anjing, gentos deui kitu. Oh, sugan teh hiji we ka mana-mana henteu nya panya. Oh, pamali Pak. Sanes pamali. Tara caian. Ukur ku sarupi mah. Oh, kitu Pak. Oh, jadi hiji tangkal kawung hiji Paningur. Aya 4 rupi 5. Oh, saya kira. Oh, jadi macam-macam katanya ini pemukulnya. Oh, Pak. Ya udah, Pak. Coba Bapak bisa sebutkan itu yang itu jenis apa, Pak? Nah, yang sedang Bapak bikin. Iya, Kang Onu kumaha? Nangsi, ya. Mohon. Eta nangsi. Iya, konang. Oh, konang. Terus iya walen. Walen, mana paningali, Pak? Oh, gitu. Eta itu untuk rupa-rupa leungeun kawung, Pak. Sa leungeun teh kitu ku sabaraha rupi. Oh, kitu. Lami atuh udah hampir 2 sasi sa leungeun teh nakolana teh. Lami. Oh, satu tangan kawung itu beberapa kali itu. Iya. Aduh, saya bingung deh ini. Saya kira cukup satu aja bertak enggak bisa ya, Pak ya. Waduh. Kirain caina gitu. Oh, gitu, lami, Pak. Pak, apa dalam pembuatan ini tidak ngadamel ieu teh aya ritual khusus teh, Pak?
aya ritual khusus, aya semacam ya lamun cek orang kampung mah aya jampi-jampinan teh, Pak? Ah, aya. Bismillah. Oh, bismillah. Nah, tah eta mah mohon atuh kantenan wae eta mah, Pak. Oh, jadi bapak teh sok ngalahan kawung nya, Pak nya? Ngalahan kawung, ngalahan gula kawung. Oh. Ada menuju perek gitu. Katos kasarang panyawat. Oh, gitu, Pak. Atuh ya kan badai lebaran, Pak. Kumaha atuh Pak bapak pangintan dia miliar tos? Hah? Duka atunya. Oh, duka. Kan ke lebaran, Pak. Meser sarung, meser segala macam. Ah, ngeta tuh. Ayah teh gaduh yeuna tuh da. Oh, gitu. Ya tuh ibu, bapak, sodako di Ibu Lina di Seattle Amerika. Kang. Ibu mah kagak dia, Bu. Nah. Ibu nyabunya. Heeh. Iya, Kang. Bapak mengapa? Ya, mudah-mudahan Ibu Lina di Seattle Amerika sing di panjangkeun yuswana, sing di nanti diberkahkan. Ya, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya yang melimpah kepada Ibu Lina di Seattle Amerika dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tuh Ibu atuh nuhunnya. Mangga, assalamualaikum. Masya Allah, ikannya gede-gede banget ini. Ini 5 kiloan mah ada kali ini. Banyak banget tuh, gede-gede banget tuh. Pasti bener ya Allah itu, Pak. Assalamualaikum Ibu. Damang Ibu, nuju naraon. Aduh. Nuju gak ada mau kiripik. Oh, Kang usah si saumnya. Kang lebaran. Oh, luar biasa ibu-ibu. Teh, Kang icalin sanes? Sanes. Oh, Kang lebarannya. Siap teh, mohon banget. Teman-teman, di belakang rumah air mengalir dengan gemercik air yang setiap hari, setiap saat bisa didengar. Salawu ini memang surganya air, terus terangnya.